Kami Ketua Pagar Nusa Taiwan, Ketua IKSPI Krasakti, Ketua Pandora, Ketua Persaudaraan Esaterate Cabang Khusus Taiwan. Dengan ini kami menyatakan bahwa 1. Sangat menyesal terjadinya perkelahian di stasiun Changhua pada tanggal 2 September 2023. 2. Meminta seluruh anggota kami untuk mencegah terjadinya perkelahian dan bentrokan antara organisasi PMI. 3. Kami berkomitmen untuk menjaga persatuan dan persaudaraan seluruh PMI di Taiwan. 4. Mendukung permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum. 5. Meminta kepada seluruh rekan-rekan anggota kami untuk tidak memposting, merepost video, konten yang bernuansa provokatif, ejekan, ujaran kebencian, dan hasutan di sosial media masing-masing. 6. Akan menindaklanjuti hasil keputusan Kepolisian Changhua dalam rapat tanggal 8 September 2023 di kantor Kepolisian Changhua. Terima kasih.